Seorang juru parkir ruko dan minimarket di Jalan Raya Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, tewas terlindas truk saat mengarahkan mobil keluar parkiran. Dari rekaman CCTV, korban tak sempat menghindar lantaran truk menabrak dari arah belakang. Sementara dari olah TKP, unit pengemudi truk diduga melaju kencang hingga gagal menghindari mobil yang baru keluar dari parkiran. Dalam rekaman kamera CCTV sebuah ruko, seorang juru parkir nampak mengeluarkan mobil dari parkiran toko di Jalan Raya Leuwi Sadeng, Kecamatan Leuwi Liang, Kabupaten Bogor, pada Minggu sore. Naas, sebuah truk bermuatan kardus menabrak korban seusai korban mengarahkan mobil keluar. Akibatnya, korban tewas di tempat usai tertabrak dan terseret di kolong truk. Sebelumnya, truk melaju dari arah Jasinga menuju Bogor. Saat melintasi lokasi, truk oleng setelah berusaha menghindari mobil yang keluar dari parkiran. Kejadian mobil Dagemut ya, dari arah Jasinga mau mengarah Bogor. Di Jalan Raya Leuwi Sadeng, tiba-tiba mobil tersebut oleng dan juru parkir sedang mengeluarkan kendaraan tersebut. Si supir truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya, langsung menabrak si juru parkir dan mengakibatkan juru parkir meninggal dunia. Udah keluar mobil dari antar itu tuh dari parkiran, dia sempat pulang, balik lagi tuh keluar dari jalan raya, saya menghindar. Begitu ngendar, dia lihat mobil saya. Udah kena tangan tuh mobil saya tuh kabinnya. Dia langsung nyeplos ke dalam, ke berarti bawah. Ngebut, Pak, ya? Ya lumayan sih, lumayan agak kencang. Usai diidentifikasi, jenazah korban dievakuasi petugas ke RSUD Leuwi Liang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Polres Bogor. Muhammad Juanda, Kabupaten Bogor.